nemuin ini, Musan King Durian Pulp. Mereknya ini, tapi not endorse ya. Ketemu di Asian Store. Kita buka yuk. Kita cobain. Ini produk of Malaysia ya. Kok biasa belinya bukan merek yang ini, makanya kita mau cobain. Lihat dalamnya. Aduh. Tadang, waduh, kecil-kecil karena Musan King ya. Ini dia dalamnya. Kita cobain. Kita buka plastiknya. Dia vakum ya. Aku senangnya beli yang udah dibukain gini daripada beli satu buah gitu. Ya, tuh. Kita cobain ya. Cobain yang kecil dulu. Aku udah cuci tangan ya. Enak kali. Enak. Enak ya merek ini, manis. Aduh enak banget nih, maafkan rambutnya masih berantakan ya. Aduh. Sesekali lah ya makan durian. Ini kemarin beli harganya satu pack ini. Ini berapa gram ya? 400 gram. Buahnya aja nih. Harganya $30 ya. 300 ribu. Itu kelas ya. Dia frozen ya. Nah, sekarang cobain yang modelnya. Wah. Enak banget. Mantul. Manyut. Mantap, coy. Semuanya deh. Enak banget. Fantastico. Ini fantastik banget nih rasanya. Nyaman tidak terkendali. Udah aku lanjutin dulu ya. Aku gak makan sendirian sih, aku share sama suami aku. Anak-anak aku gak suka. Karena baunya katanya terlalu menyengat. Ya udah, jadi lumayan buat aku sama suami aja. Mana Dedi, enak gak Dedi? Enak banget. Bijinya kecil, dagingnya tebal. Iya, enak.